boneka arwah atau yang sering disebut spirit doll kini tengah digandrungi oleh sejumlah pesohor tanah air. Salah satunya, desainer kondang Ivan Gunawan. Hal ini menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Seperti apa komentar Ustadz Yusuf Mansyur terkait boneka arwah yang diadopsi Ivan tersebut? Benarkah hal ini melanggar ajaran agama? Apa saja kalau sudah berlebihan memang akan kelihatan tidak baik. Tapi kalau sekedar boneka untuk mengafirmasikan, memvisualisasikan, mengimajinasikan, ya dalam hal ini kira-kira helping dreams ya, membantu supaya ada sugesti, tomorrow saya bakal punya anak, besok gue bakal ngegendong anak asli, jangan juga langsung menghakimi, belum tentu itu diisi arwah. Saya sih yakinnya insyaallah lah, apalagi kalau dia muslim, dia muslimah. Lagian cara ngisinya gimana juga sih gitu kan? Apa iya gitu loh kalau ini termasuk musyrik gak sih? Iya, musyrik, Pak. Termasuk syirik, Pak. Haram hukumnya lah ya. Haram, Pak. Haram gitu. Ini tren cuman 1-2 aja barangkali yang memang benar-benar, karena kalau istilah spirit kan bisa kita terjemahkan arwah. Bisa terjemahkan juga bukan arwah. Spirit doll bisa terjemahnya memang boneka arwah. Tapi bisa juga kan terjemahannya bukan arwah. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.